رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun anda berada, muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita sepatutnya bersyukur yang setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan penuh maghfirah, bulan penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita diajari oleh Allah melalui rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semenjak bulan Rajab beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkati untuk kami bulan Rajab, berkati untuk kami bulan Sya'ban, dan sampaikan kita pada bulan Ramadan. Beliau melakukan persiapan diri, kesiapan untuk menyambut pemberian Allah yang sangat besar, dimulai dari bulan Rajab, Sya'ban, sampai kepada Ramadan. Oleh karena itu, tiga bulan ini bisa disebut tiga bulan serangkai. Para ulama memberikan pengertian kalau bulan Rajab ini ibaratkan bulan orang menanam. Sementara bulan Sya'ban ibaratkan orang itu menyiram. Sementara bulan Ramadan adalah bulan di mana orang itu akan memanen hasilnya. Atau dengan sebutan lain, bulan Rajab adalah Syahrullah. Bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan adalah bulannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan kata lain, bulan Rajab adalah bulan istighfar. Bulan Sya'ban adalah bulannya salawat. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Maka dari itu, yang dianjurkan di bulan Rajab adalah memperbanyak baca istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Yang dianjurkan di bulan Sya'ban di antara lain juga memperbanyak selawat. Karena ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, itu adalah diturunkan di pada bulan Sya'ban. Sementara bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Oleh karena itu, Rasulullah sendiri melakukan mudarasah Al-Quran, tadarus Al-Quran dengan Malaikat Jibril setiap masuk bulan Ramadan. Ketika para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi taala alaihi majma'in, beliau menyaksikan Rasulullah meningkatkan pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Maka dilihat Rasulullah sangat-sangat antusias sekali menyambut pemberian Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, terlebih ketika di 10 terakhir pada bulan Ramadan. Karena dari bulan yang 3 tersebut, pada bulan Rajab, itu keutamaan yang paling utama terletak di 10 hari pertama, sementara pada bulan Sya'ban adalah pada pertengahan bulan atau 10 kedua, yaitu di situ ada nisfu Sya'ban, sementara kalau Ramadan itu di 10 terakhir. Oleh karena itu, kita semuanya, terutama Al-Fakir sendiri, mengajak kepada diri sendiri dan kepada pemirsa dimanapun anda berada, mari kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, sehingga Ramadan berlalu, kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kejadian-kejadian penting yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di bulan Ramadan. Mulai dari turunnya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrur Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an." Bulan Ramadan
adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, adalah di bulan Ramadan. Dan pertempuran Badar, yang mana pertempuran Badar ini disebut dengan Yaumul Furqan, hari-hari menentukan, juga terjadi pada bulan Ramadan. Tidak luput pula kemerdekaan kita di Indonesia ini juga terjadi pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan bulan yang mulia ini, kita tingkatkan ketakwaan kita, kita tingkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tinggalkan hal-hal yang membuat kita lalai di bulan yang suci ini. Mari kita fokuskan pikiran kita, hati kita untuk menyambut pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ini. Semoga sama Allah Subhanahu wa taala kita dibimbing, diberikan kemampuan untuk melaksanakan amal-amal ibadah, terutama amal-amal ibadah yang hanya kita temukan ketika bulan Ramadan, yang selalu kita rindukan, seperti sholat tarawih dan amal-amal ibadah seperti puasa di bulan Ramadan. Semoga ini bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.